اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kita lagi dalam rancangan Nasi Lemak T.O. Oke, pada minggu ini kita akan mengisahkan tentang kita akan menayangkan satu video. Kita apa? Tentang bagaimana iman itu dapat mencerminkan kepribadian seseorang. Ya, nggak tahu bagaimana? Tahu? Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون Aduh lah. ATM pun tak ada duit. Orang tu ni lupa lagi lah ni. Hello, Mak. Ya, nak? Mak, apa cerita ni, Mak? Apa? Mak kata duit dah masuk. Tapi apa dalam akaun rasa tak ada duit ni? Astaghfirullah. Mak lupa, nak. Mak lupa. Mak belum tua lagi tau, Mak. Mak, kau dekat kerja. Mak. Sudahlah, Mak. Habis. Nak. Trut. Engong ni tinggal. Taklah. Kau nak. Mana kau dah ada? Ini macam mana boleh ada kat bawah? Kau tak bayar je kan? Saya tak ada duit abang. Sorry bang. Tak boleh. Awak kena bayar dulu baru saya bagi. Tak boleh. Awak kena bayar dulu. Tunggu jap. Sebentar. Apa biasa saya biarkan, Awak yang cuik je. Cuik. Kerja ke tak buat? Itulah budaya awak ni. Cuik. Nah. Berapa ni? Duit 3. Dengan GST. Apa-apa Dia bayar je Apa-apa. Okay. Terima kasih.
bro, bro, kejap. Kejap. Ni hadiah ke bro? Apa ni? Bro, lu kasi biskut tadi bro. Dah habis lah. So, dah tengok kan video tadi? Dah semua tengok kan? Okay, harap-harap semua dapat ambil tiba lah daripada apa yang kita tengok tadi, video tadi kan. Ambil yang baik, buang yang keruh. Okay? Okay. So, kita jumpa lagi kalau ada masa. Okay. Assalamualaikum. Jumpa lagi, kita dapat. Assalamualaikum.